Indonesia bukan cuma punya alam yang cantik, tapi juga unik. Keunikan alamnya bahkan cuma bisa ditemukan di beberapa tempat di dunia termasuk Indonesia. Siang ini, Bang Irang akan ditemani 3 adik-adik dari Kepulauan Derawan. Ada Gary, Ariel, dan Farhan. Mereka akan memperlihatkan beberapa keunikan yang dimiliki Indonesia, yang pastinya akan membuat kalian semakin cinta dan bangga menjadi anak Indonesia. MTM Kids, Cihoy! Aku suka bermain di atas alam Indonesia. Tidak cuma indah tapi juga memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Di Biduk-Biduk, Kalimantan Timur, banyak orang datang ke sini untuk melihat satu keunikan alam Indonesia. Dan kali ini kami akan mengajak sahabat MTM Kids di rumah untuk melihatnya. Memuja karya sang dewa. Untuk sampai ke Labuan Cermin ini gak lama, Kit. 10 menit naik speed kayak gini langsung sampai deh. Aku cinta Indonesia, aku sayang. Apalagi sambil lihat pemandangan indah makin gak berasa deh. Bangga jadi anak Indonesia. Wah, lihat jalannya makin menyempit. Ini artinya sebentar lagi kita sampai. Cihu! Jangan hilangkan senyumanku yang manis. Masuk ke Labuan Cermin. Senyumku ya, Labuan Cermin. MTM Kids. Nah, sampai juga di Labuan Cermin. Airnya bening banget. Saking beningnya, adik-adik dan Bang Irang gak sabar buat berenang dan loncat-loncat. Airnya dingin. Wah, anak-anak sampai pada kedinginan tuh. Maklum aja, danau ini dikelilingi sama pohon-pohon. Jadinya bikin air tambah dingin. Kita loncat mau gak? Mau. Rani, kita loncat yuk. Wah, anak-anak mau coba loncat sekali lagi tuh dari speedboat. Ayo, 1, 2, 3. Siapapun yang datang ke Labuan Cermin pasti ngerasain hal yang sama dengan anak-anak ini. Gak mau berhenti berenang. Hehehe. Wah, Bang Irang dan adik-adik sekarang mau pada loncat lagi. Pure. Meskipun cuma lihat mereka berenang, rasanya ikutan seger ya. Danau Labuan Cermin ini airnya benar-benar bening ya, kids. Anak-anak yang menyelam di sini kayak kelihatan melayang-layang kan? Lihat nih, aku salter. Bahkan saking beningnya, bayangan speedboat dan pohon-pohon sampai kelihatan tuh sampai ke dasar. Wah, lihat Bang Irang dan adik-adik jago banget ya nyelamnya. Buat adik-adik di rumah yang jago nyelam juga, coba tag foto kalian lagi nyelam ya. Siapa tahu kalian yang jadi MTM Kids selanjutnya.
Airnya dingin, seger banget. Gak disangka di tengah hutan begini ada tempat spot yang goks. MTM Kids, Cihau! Wah, Gary nantangin untuk masuk ke dalam ban. Ayo, siapa nih yang berhasil? Gary mau coba loncat duluan nih. Ayo Gary, semangat! Yeay, Gary akhirnya berhasil masuk ke dalam ban. Keren ya? Siapa nih yang mau coba selanjutnya? Ayo, loncat Ariel. Yeay, Ariel berhasil juga nih masuk ke dalam bannya. Badan mereka kecil-kecil sih, jadi gampang banget masuk ke bannya. Nah, Farhan gak mau kalah nih. Ayo Farhan, tunjukkan kehebatanmu. Sekarang giliran. Nah, yang terakhir giliran Bang Irang nih. Coba tebak, Bang Irang kira-kira berhasil gak ya? Yeay, Bang Irang berhasil juga masuk ke dalam bannya. Ayo, siapa nih yang tebakannya benar? Nah, buat kalian yang gak bisa berenang, tenang aja. Di sini disewain ban dalam ini kok buat berenang di sini. Yang penting harus bisa menikmati air di Labuan Cermin ini. Siapa yang mau kesini? MTM Akit! Sama ubur-ubur, siapa yang berani? Bang Irang dan adik-adik pada berani tuh. Kita lihat abis ini ya kids.